Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengungkap dalam waktu yang tepat akan mengumumkan PKS sebagai anggota baru Koalisi Indonesia Maju untuk bekerja sama di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Prabowo mengaku terus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan PKS. Sementara itu, pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Prabowo menyebut hanya diundang untuk hadir muktamar PKB pada akhir tahun 2024 ini. Prabowo juga belum memastikan apakah PKB juga akan menyusul PKS yang sudah hampir dipastikan bakal gabung dengan Kim. Pak, buat Bas Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Bas Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera, kamera. Ya, ini terus kita terus konsultasi, komunikasi. Ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat. PKS berarti bakal fix gabung ya, Pak ya? Sama Kim Plus ya, Pak ya? Ya, kita PKB, Pak. Komunikasi saya diundang muktamar PKB. Ya? Oke. Akan hadir, Pak. Datang siapa aja, Pak? Akan hadir, Pak. Insya Allah hadir. Ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Aduh, Pak, kabel, Pak. Aduh.